Kalau aku tahu semua kebohongan kamu. Kalian harus pastikan si Clan sama si Maudi. Hello, welcome to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Mimin Sarmini yang akan membahas sedikit alur cerita sinetron Love Story series untuk episode di sore ya. Tentunya simak videonya sampai akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Dimana kita bakal disuguhkan dengan adegan yang sangat so sweet banget di antara Ken dan juga Maudie ya. Ya mudah-mudahan adegan-adegan romantis Ken dan juga Maudie bakalan terjadi ya, tanpa ada adegan yang bikin kita semua darting, melainkan berantem terus ya antara Ken dan juga yang lainnya. Dan apakah kita bakal disuguhkan dengan adegan-adegan yang seru banget? Tentunya saat ini Ken dan juga Maudie bakalan bahagia ya, bakalan menerima baby bubu ya. Tentunya tidak sabar lagi ya untuk mendapatkan kehadiran baby bubunya tersebut ya guys. Tentunya saat ini kita juga akan disuguhkan dengan adegan yang sangat bikin kita semua bahagia sekali. Tapi alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya atau tonjok-tonjok subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya, tapi jangan tonjok Mas Miminnya ya. Dan apakah dia dengan selanjutnya kita juga akan disuguhkan dengan Om Faisal dan juga Tante Dona yang tetap kekeh untuk menjodohkan antara Madina dan juga Sirian nih guys. Di sisi lain saat ini kita juga akan disuguhkan dengan Madina yang bakalan masuk ke rumah sakit ya. Hal ini bakalan terjadi kepada Madina karena Madina sangat ngedrop banget ya guys. Dan apakah yang akan terjadi dengan si Atar yang saat itu bakalan mengetahui Madina yang sedang berada di rumah sakit nih guys. Oke, sebelum lanjut lagi, kita doakan ya buat pemain dan kru sinetron Love Story series agar selalu diberikan kesehatan dan juga dimudahkan rezekinya ya guys. Dan kita doakan juga agar sinetron Love Story series bisa bertengger di rating nomor 1 ya. Dan apakah di adegan selanjutnya kita juga akan disuguhkan dengan pernikahan si Atar dan juga si Madina. Madina, iya benar sekali ya guys. Maaf belepotan ngomongnya ya, maklum lagi musim hujan. Dan kita juga akan disuguhkan dengan adegan-adegan yang seru lagi ya, dan romantis lagi antara Atar dan juga si Madina, yang tentunya marah-marahan tetapi bikin mereka semua baper abis ya guys. Dan sebelum lanjut lagi, Mas Min Sarmin ingin tahu nih, kalian penggemar sinetron Love Story di series dari daerah mana aja? Silahkan absen di bawah kolom komentar ya. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita, karena di isi video ini Mas Mimin Sarmin memprediksi episode untuk selanjutnya. Dan apakah di adegan selanjutnya si Tante Emily yang sudah mengetahui semuanya ya, keberadaan atau latar belakang si Oncom Arman, suaminya sendiri? Dan apakah Tante Emily yang berkemungkinan bakalan berkata kepada Argadana bahwa si Oncom Aris tersebut atau si Oncom Arman itu adalah kakak beradik? Dan tentunya Emily bakalan mengatakan kepada Argadana bahwa dirinya sudah benar-benar dibohongi oleh si Oncom Arman, suaminya sendiri nih guys. Tentunya Argadana sangat kecewa sekali ya terhadap si Oncom Arman, dan tentunya Argadana bakalan mengusir si Oncom Arman dari rumah Argadana nih guys. Dan sebelum lanjut lagi nih guys, jangan lupa untuk selalu saksikan ya sinetron Love Story di series yang tayang hanya di SCTV ya guys. Dan jangan lupa untuk selalu dukung terus channelnya Mas Mimin Sarmin ini agar menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga ya. Dan apakah kita bakalan disuguhkan dengan adegan-adegan yang lebih seru lagi ya guys, dimana kita juga bakalan disuguhkan dengan Wilantara yang saat ini tidak ingin berkelahi atau bermusuhan kembali oleh si Argadana, tetapi hal ini dibuat-buat oleh si Oncom Arman. Tentunya si Oncom Arman memang benar-benar akan mengadu domba antara si Wilantara dan juga Argadana ya. Tetapi alhasil rencana si Oncom Arman saat ini gatot ya guys, atau gagal total. Mudah-mudahan semuanya bakalan gagal total ya rencana-rencana si Oncom Arman tersebut untuk mengadu domba antara Wilantara dan juga Argadana. Di sisi lain saat ini perusahaan Arga Group dan perusahaan Wilantara Perkasa memang benar-benar sedang diuji dengan adanya si Oncom Arman di perusahaan Arga Group. Dan Argadana berhasil untuk mengetahui semua pengacau di perusahaan Arga Group, yaitu si Oncom Arman, adik iparnya sendiri ya. Memang benar-benar bikin kita jengkel abis ya si Oncom Arman tersebut ya guys. Dan apakah di adegan selanjutnya si Arman bakalan ditangkap polisi nih? Tentunya simak videonya sampai akhir ya guys. Dan jangan lupa untuk kita doakan ya buat semua kru sinetron Love Story the series ya guys, agar selalu bisa menjadi
kru yang selalu bikin kita semua bahagia, apalagi sutradaranya ya. Semoga sutradaranya diberikan kesehatan selalu ya guys. Dan juga Mas Mimin Sarmin ingin doakan buat kalian semua penggemar sinetron Love Story series atau Candy Lovers, mau di Lovers, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya guys. Amin.